Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-temanku semua dan para subscriber, terlebih dahulu saya banyak-banyak meminta maaf ya, karena beberapa hari ini saya tidak mengupload video ya, karena saya fokus dengan monetisasi ya teman-teman. Alhamdulillah channel saya sekarang sudah bisa dimonetisasi ya teman-teman, karena saya sudah bisa mengumpulkan persyaratan dari YouTube ya teman-teman, 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Jadi saya banyak-banyak berterima kasih kepada kalian semua yang sudah mendukung atau support channel ini mulai dari awal sampai sekarang ya teman-teman. Saya banyak-banyak meminta banyak-banyak berterima kasih kepada kalian semua. Makanya saya tidak mengupload video ya dalam beberapa hari ini teman-teman, karena saya fokus ya dengan monetisasi itu ya teman-teman. Doakan saja nantinya monetisasi saya itu berhasil, dan mudah-mudahan channel kalian juga nantinya bisa juga termonetisasi. Oke, teman-teman, mungkin saya akan memberikan beberapa kata saja ya teman-teman untuk kalian semua, supaya kalian itu tetap semangat ya teman-teman, tetap semangat untuk bikin konten-konten yang menarik ya teman-teman, supaya teman-teman semua juga bisa monetisasi nantinya. Oke, teman-teman semua, mungkin apa ya namanya, agak senang juga sih sudah channel kita itu sudah bisa mendaftar monetisasi ya teman-teman. Alhamdulillah ya teman-teman, dalam 2 tahun teman-teman, 2 tahun saya bikin channel ini teman-teman, baru sekarang bisa termonetisasi. Nah, itu pun mungkin berkat kalian semua yang sudah support channel ini, dan mudah-mudahan ya nantinya channel ini semakin berkembang dan semakin ramai ya teman-teman, karena seperti motivasi saya itu bikin YouTube kayak kemarin, kan motivasi saya bikin YouTube itu supaya nantinya channel ini bisa juga membantu orang ya teman-teman. Nah, makanya saya itu senang gitu kan, kalau channel itu sudah nantinya menghasilkan, dan saya itu ya sebagian lah daripada hasil tersebut saya akan memberikannya kepada orang-orang, dan itu rencananya saya berikan apa namanya, tiap ada penghasilan YouTube nantinya. Nah, jadi motivasi saya itu ya seperti itulah teman-teman. Bukannya saya itu ingin apa namanya ya, ingin menyombongkan atau gimana kalau mau memberi maksudnya. Cuma ini saya bikin videonya nanti supaya teman-teman semua termotivasi juga untuk membantu keluarga kita. Maksudnya kan kapan lagi kita itu bisa membantu, biarpun gak banyak yang penting ada. Nah, makanya nanti saya akan bikin program ya teman-teman, bikin program nanti war di BTM Peduli nanti. Jadi rencananya saya itu, channel saya ini sudah
ini kan sudah saya daftar monetisasi, dan kalau seandainya nanti sudah disetujui dan saya sudah bisa menghasilkan channel ini, nah barulah saya akan membuat nantinya program. Nah program itu nantinya per sebulan sekali ya teman-teman. Jadi satu bulan sekali itu kalau ada penghasilan YouTube, nanti sebagian dari hasil YouTube itu akan saya belikan barang-barang seperti beras atau apa gimana. Dan nanti saya akan mencoba tanya-tanya juga sama teman-teman yang di mana yang benar-benar orang yang membutuhkan kayak gitu teman-teman. Nah jadi saya meminta dukungan kalian juga nantinya, karena dengan dukungan kalian channel ini bisa berkembang nantinya, dan dengan dukungan kalian lah juga yang memberi bantuan itu teman-teman. Karena sebenarnya memberi bantuan itu adalah kalian yang mendukung itu teman-teman. Kalau saya ini pribadi sekedar untuk menyampaikan saja atau menyerahkan saja teman-teman. Jadi bukan saya yang membantu, tapi teman-teman semua yang membantu, bukannya saya. Jadi saya itu ibaratnya itu kalian yang membantu, dan saya ini yang menyerahkan nantinya bantuan kalian semua teman-teman. Mungkin itu aja ya teman-teman, video singkat saya. Doakan saja nantinya supaya berhasil ya monetisasi saya ini. Oke, buat kalian semua saya doakan supaya nantinya tambah sukses juga, tambah berkembang, dan channelnya pun bisa cepat termonetisasi ya teman-teman. Nah dan nantinya kalian juga mungkin mau membantu siapakah gitu kan, supaya kita itu membuat channel itu ada bermanfaat lah sedikit bagi orang lain. Oke, itu saja ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.